Oke guys, kita lagi di rumah makan Pak Abbas. Yang mana tadi siang ini ramai sekali, penuh ini parkirannya. Pas jam makan siang. Bahkan melewati makan siang itu masih ramai sekali. Nah, tapi ini sore menjelang maghrib, sepi. Ya wajar ya, siapa yang makan maghrib-maghrib. Kecuali kami, karena kami tadi siang sudah makan dan masih kenyang. Nah, tempatnya seperti ini. Cukup tradisional, tidak yang mewah atau fancy. Ini gimana? Kita duduk atau kita ambil makanan di depan atau gimana? Bang, ini makan ambil depan apa gimana, Bang? Hidang juga bisa? Hidang aja ya. Mana, Bang? Sini apa? Sini. Sini. Sini aja yang terdekatnya. Sana. Oke. Siap, siap, siap. Sini. Oke, kita pilih tadi hidang ya. Jadi di sini di menu-menunya kita bisa lihat mereka punya asam pedas bawung, gulai ayam, goreng ayam, udang galah, es jeruk kelapa madu. Bukanya jam 11 sampai jam 9 malam. Ya, oke, Bang. Dan dia sudah ada sejak 1970. Kita lihat kenapa tadi siang ramai sekali. Oke guys, tak lama kemudian sekitar 5 menit datanglah beberapa makanan. Wah, ini meskipun sore masih terlihat fresh, apalagi kayak sambelnya ini. Sambal ini kayak masih fresh banget sih. Ada ayam gulai. Ini kayak padang nih, sayur ubi ya, apa? Daun ubi tumbuk. Ini apa? Kayaknya ikan ya. Ikan pedas bau. Ini rebung. Ini ikan bilis ini. Ini apa nih, Bang? Bawang pedas. Yang favorit yang mana, Pak? Pedas bawang sama ayam goreng kampung. Ayam goreng kampungnya mana? Lagi di goreng. Oke, siap-siap. Sudah tidak sabar, mari kita coba. Kita mulai dengan sedikit saja. Wah, gak ada sendok atau apa buat ngambil-ngambil. Pakai tangan aja. Wah, panas juga ternyata. Sudah dipanasi. Oke, ini asam pedas bawung. Dan beberapa menu di rumah makan Pak Abbas. Tanya ini yang terkenal nih. Ini ikannya ikan patin, Bang. Atau ikan ini ya, patin, patin ya. Kasih makan baru ini memang ikan patin. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sambal enggak? Coba aturan dulu. Oh, enak sih. Lezat sih ini. Mantap sih. Sudah ada sedikit pedasnya. Wow. Enak banget sih. Kaya akan rasa. Sekarang kita kasih sambal. Ada bawang merah-merah. Sambelnya ini seger, lebih ke seger. Wah, udah datang aja ini kucing. Gimana, Pak? Enak? Kita rasanya bukan Padang dan bukan Melayu ini ya. Melayu sekali ini. Aku tertarik sama ikan bilis ini lah. Mau gak? Bang. Ini ikan bilis kan? Atau ikan apa? Kalau Jawa bukan, kayak wader gitu. Bukan. Bilis lebih kecil lagi biasanya. Ini kalau yang ini dia udah mulai melempem. Enggak digoreng lagi ya, Pak? Enggak usah.
digigit masih lumayan. Enak sih rasanya. Enak. Udah. Suara bung. Biasa. Enggak yang suka banget, yang enggak benci juga enggak suka banget. Kenapa? Mau? Itu anu apa namanya tuh kayak makanan di Jambi tapi jengkol kalau di Jambi. Kalau itu rebung. Ini aja dia. Masak lemah. Ini kayak jengkol deh ini. Kok dia bilang rebung ya? Ini rebung. Kan jengkol ini. Ini memang rebung. Ini jengkol. Bang, ini ikan apa, Bang? Ini ikan slice. Ikan ha? Slice. Slice. Kalau ini jengkol ya? Iya, jengkol. Oh iya, jengkol ini. Ini di Jambi juga makanan khasnya jengkol ini. Gula jengkol apa? Semur jengkol. Jengkol. Dengan sambal. Dengan sambal ya. Es jeruk. Oh iya, tadi belum sambalnya belum dikasih jeruk ya? Ikan gorengnya, Wak? Ininya, Wak? Ayam goreng. Kasihnya berapa kita? Ayam goreng, katanya kasihnya sini. Ayam gorengnya kecil, mungkin ayam goreng kampung ya. Dan basah ya, nggak crispy. Konsepnya basah. Kita lihat apa benar katanya ini yang favoritnya di sini, ayam goreng dan ikan baung. Ikan baung. Enak juga nih ayamnya. Apalagi masih serundeng panas ya. Iya. Serundeng ya ini, bukan kriuk gitu emang. Bukan kuas ya. Sambal. Dan memang enggak ada manisnya sedikit. Enak rasanya. Dia pedas asli. Ada cita rasa khasnya. Inilah yang kita cari kalau ke daerah ya, makanan-makanan khas. Kulitnya si ikan patin ini macam terong rasanya. Tebal dia kan. Berlemak dia. Berlemak. Ambol. Guys. Ini yang kami coba, kebetulan enak semua. Tapi menurutku yang paling enak baung, ayam baru ikan. Tapi ini ikan juga enak juga ya. Ikan slice. Dan memang yang menyatukan rasa ini sambelnya. Ini kucing nih, nanti sunsetnya nggak mau makan sini. Nenek aja deh, hamil deh. Kita makan kepala ikan slice-nya ya. Bismillah, mudah-mudahan nggak kegigit durinya. Crispy banget bayang kepala. Pernah zaman dulu makan wader. Durinya nyangkut ke lidah. Susah banget. Enak kan ikannya? Enak kan? Ini sebenarnya enaknya pakai tangan ya? Tangan aja. Tadi di depan sudah ada alamatnya Haji Abbas.
Ini nggak jauh dari Hotel Batika. Ya nggak jauh juga dari bandara sebenarnya, ya. Jalan Jenderal Sudirman. Kalau Palembang, mampirlah kalian. Bukan baru, mampir ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Pada akhirnya nasi saya nambah 4-5 kali tadi. Yang terakhir-terakhir mungkin lebih sedikit. Dan kita juga akhirnya mencoba sayur, yang mana sayurnya juga seger banget, enak banget. Kami juga mencoba kuah ayam ini, karena sekilas warnanya sama, ternyata beda. Yang tadi itu asam, lebih asam. Yang ini lebih bersantan. Jadi seperti kuah yang itu, tapi dikasih campur sama ini. Mantap. Nasinya juga sangat enak, pulen dan membuat perpaduan dan cita rasanya ini pas banget. Dan tehnya seperti yang sebelum-sebelumnya kalau di Sumatera, khususnya di Pekanbaru ini, mirip dengan teh di mana saya dulu biasanya kalau pulang sekolah SMA di Medan itu beli makan siang di situ. Rasanya sama dan sangat ngangenin sekali, sangat nostalgic banget. Oke. Harganya nggak tahu berapa nih, tapi insyaallah mudah-mudahan terjangkau ya. Meskipun di sini yang makan menteri-menteri ya, Pak Jokowi juga. Di tempat yang berbeda, tapi ini baru sepertinya cabangnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.